kasih loh masih setia bersama Malita di Cooking is Fun. Nyu, ini masih ada daging ayam nih. Kita bikin apa ya? Sebenarnya, aha, aku ada ide nih, Ma. Aku kan suka banget ayam ya, tapi kalau dicampur pakai sayur, Ma, kira-kira bisa jadi apa ya, Ma ya? Iya ya, boleh juga ya. Kalau daging ayam dicampur sama sayuran, itu menjadi makanan yang berfaedah, bergizi tinggi. Bagus buat anak-anak, ya nggak sih? Mana kalau kita bikin nugget ayam sayur? Gimana? Wih, mau banget, Ma. Nugget ayam sayur. Nah, kalau gitu kita bikin nugget ayam sayur aja. Dan ini dia bahan-bahannya. Tepung roti, wortel, daging ayam, telur, bawang putih, tepung maizena, bahan pelapis terdiri dari tepung maizena dan tepung terigu, bawang bombay, tepung panir halus, dan seasoning. Nah, yang pertama kita bikin adonan untuk nuggetnya dulu. Aku mau halusin daging ayamnya. Kita pakai chopper. Nah, kebetulan di sini aku pakainya paha ayam karena aku mau nuggetnya nanti tuh nggak terlalu kering gitu loh. Kan seperti yang kita tahu daging ayam itu lebih juicy dibandingkan dengan dada. Jadi terserah sesuai dengan kemauan kalian. Mau pakai ayam bagian paha boleh, mau pakai ayam yang bagian dadanya juga boleh. Ini kita halusin. Nah, kalau ini udah setengah halus, kita tambahkan sayurannya. Di sini aku pakai wortel. Kalian bisa menambahkan brokoli, bisa menambahkan daun bawang, sesuai selera. Jadi ini sengaja aku potong kayak gini dulu, biar nanti dia teksturnya halus. Nah, setelah halus, kita masukkan tepung-tepungan. Kita bisa tambahkan tepung panir yang halus. Kalau kalian nggak ada tepung panir, kalian bisa pakai tepung terigu. Terus kita tambahkan juga tepung maizena. Merica. Telur. Banyu. Iya, Mama Lita. Kok Banyu diam aja sih? Aku diam aja, lagi liatin Mama terus. Mau dari tadi. Sama. Ini cukup kita proses sampai dia tercampur rata. Nah, kalau udah begini, kita tinggal cetak. Lalu kita kukus. Kukusnya jangan terlalu lama ya, Ma. Nah, ini kukusannya udah matang. Terus loyangnya juga udah aku kasih minyak goreng tadi biar nggak lengket. Mau make sure aja, kalau kalian udah pakai loyang anti lengket, kalian nggak perlu nambahin minyak goreng lagi. Sekarang kita tuang ke dalam loyang, jadi bisa buat stok juga, anak-anak buat nyemil ya kan, sore-sore atau enggak buat bekal sekolah. Ini kita kukus sekitar 15 menit. Nah, setuju banget, Ma, buat bekal sekolah biar nggak jajan di luar, otomatis makannya bergizi, lebih sehat, dan lebih hemat, ya kan, bestie? Nah, setelah 15 menit kita kukus, hasilnya jadi seperti ini. Sekarang kita tinggal potong-potong. Nah, kita saluti dengan adonan tepung basah. Lalu kita masukkan ke tepung roti. Nah, kalau semuanya udah kita salutin dengan tepung roti, sekarang kita tinggal goreng. Banyu pasti udah lapar kan? Lapar banget loh.
istilah anak sekarang, menggoda iman nih. Ya udah, tunggu dulu ya. Banyu, kecium gak wanginya? Nah, ini dia nugget ayam sayur ala Mama Lita udah jadi. Gimana, Nyu? Menggoda kan? Wow, menggoda sekali Mama Lita. Mau denger yang lebih menggoda nggak? Nih. Mau nyobain nggak? Mau disuapin? Makanannya, menggoda chef-nya, menggoda acaranya. Mama Lita, aku juga punya loh referensi menu buat bestie di rumah. Referensi menu apa tuh, Nyu? Pastinya menu ayam juga. Oh ya? Mau dong? Yuk kita lihat sama-sama yuk. Halo bestie, kali ini menu kita terbuat dari ayam. Siapa yang udah gak sabar? Ayo kita masak. Untuk isinya, 50 gram ayam suwir, wortel, buncis, putih, minyak goreng, tauge, penyedap rasa, merica, 1 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, garam, dan tepung untuk bahan tambahan setelah menumis. Lalu jangan lupa nih bahan utamanya, yap, kulit lumpia. Sekarang yuk kita tumis-menumis. Tuang semua bahan isian lumpianya. Masak hingga matang dan wangi, sewangi dirimu. Lalu aduk rata. Setelah menumis, ambil kulit lumpia dan tuang tumisan di atasnya. Lalu gulung lumpianya dengan hati-hati. Iya, seperti kamu kalau lagi bicara sama calon mertua. Oh iya, jangan lupa olesi tepung yang dicairkan untuk merekatkan kulit lumpia. Dan goreng lumpianya sampai berwarna sedikit kecoklatan. Tada! Ini dia lumpia ayam sudah matang dan siap disantap. Gimana? Cooking is fun! Selamat mencoba! Nah, bestie, buat kalian yang belum sempat lihat tadi aku masak apa, nih aku kasih lihat lagi.